Selamat siang dari Texas. Kami sekarang ada di Texas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi dengan kita Jawa Oregon Family, di mana kali ini kita pagi-pagi sekali udah di jalan, guys. Yes, ini masih sangat pagi, kurang lebih jam 7 dan kita bisa lihat sunrise di depan itu sangat cantik sekali. Dan rencananya untuk hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Dallas yang akan ditempuh kurang lebih 5 jam. So, kita mau ngapain aja di Dallas? Ikutin video ini terus ya, guys. Dallas adalah kota yang berada di Texas, yang lokasinya berada di selatan Oklahoma. Perbatasan antara Oklahoma dan Texas sebenarnya dapat kita tempuh dalam waktu 3 jam. Tetapi dari perbatasan menuju ke Dallas itu masih membutuhkan waktu 2 jam lagi. Sekarang ini sebenarnya sudah memasuki musim gugur, guys. Tetapi seperti yang kalian lihat, pepohonan di sepanjang jalanan ini belum banyak berubah warnanya. Hanya sebagian yang sudah mulai berubah, tetapi belum 100%. Mungkin dikarenakan letak geografis dari bagian kota ini, itu lebih ke arah selatan di mana cuacanya yang belum terlalu dingin. Sebentar lagi kami akan melewati sebuah jembatan, di mana jembatan ini adalah jembatan yang memisahkan antara negara bagian Oklahoma dan negara bagian Texas. Oh iya, buat kalian yang belum tahu bahwa Dallas adalah sebuah kota yang berada di Texas. This is the border. Now we're crossing into Texas. Welcome to Texas. Drive friendly the Texas way. Selamat siang dari Texas. Kami sekarang ada di Texas. Kita baru sampai dan rencananya nanti habis ini kita mau ke outlet mall. Tapi kita sekarang mau makan dulu di Taco Cabana. Ya, kita mau makan dulu karena belum sarapan tadi, guys. Oke? Okay? Good morning. Quesadilla. You want quesadilla or something or burrito? You want burrito? Okay. You want burrito? Yeah, I want burrito. Shredded chicken? Okay. Yeah. Is that a burrito? Tell me. I don't know. Chicken burrito. Aku mau yang ini nih, guys. Ground beef tacos. I want churro. You want churro? Yeah. Lihat ini kuasa dia. Ini apa ini? Yang bowl tadi itu ya? Burrito bowl ya? Ini punya mami nih. Apa mine. Namanya? That's mine. Masih ada lagi sayang. Dia punya mami nih. Apa sih namanya? Taco. Kok lupa sih? Enak gak? Ini kata Daddy, ini enak banget. Restoran taco. Taco. Apa tadi? Taco. Kok susah lupa sih? Yeah, basketball. Football still going on. Yeah, there's some Pepsi. That's the only one that tastes halfway decent. What did you order? I got a ground beef burrito bowl. And Nanika, this one? No, Nika got this shredded chicken burrito. Oh, I thought this is only sauce. Shredded chicken burrito. These are all the sauces. This is salsa.
Order banyak banget, guys. I got a quesadilla to share. Kelihatan enak banget. Let me get the spoon. Get some spoon. Lanika, doa dulu. Kita makan dulu ya, guys. Kita makan dulu ya, guys. Selamat makan, Lanika. Various forks and spoons and knives. Eat it over that. Heavy. Yeah. This is really good. My burger tastes really good. Mm-hmm. Told you this is the best Mexican fast food. Hey guys, sekarang kita udah sampai di Premium Outlet. Apa namanya tadi? Allen Premium Outlet di Texas. Gede banget ternyata, guys. Kita parkir mobilnya ternyata bisa di dekat tempat toko-tokonya. Biasanya kan kalau Premium Outlet itu parkirnya di luar kawasan pertokoannya. Ini di dalamnya, enak banget. Emang gede banget ternyata. Lengkap lagi. Guys, kita sekarang udah sampai di Premium Outlet. Hari ini panas. Panas sekali, seperti masih summer ini. Kebetulan memang 2 hari belakangan ini, kalau dari perkiraan cuaca itu memang cuacanya lagi agak anget. Jadi kita sekarang mau cari sepatu buat Lanika, guys. Lo, kita nyebrang dulu yuk. Nah, kita sekarang mau lihat ini dulu, guys. Ke The Children Place Outlet. Kita mau cari pakaian sama sepatu boot. Siapa tahu kita nemu di sini. Lan, ada sepatu di sini, Lan. Sepatu boot, Lan. Oh, ini dia nih yang Lanika mau, pasti dia suka deh modelnya. Ini bagus tapi nggak ada ukurannya nih, guys. Lihat jaket nih. Tadi udah dapet sih di Costco, tapi siapa tahu di sini nemu dan lebih bagus, harganya lebih murah gitu. Lan, ini Lan, kamu suka nggak modelnya nih? Nah, ini sih nggak kayaknya. Anak lazy, makainya aja males ya. Sekarang kita mau ke Columbia Sportswear Company. Kita mau lihat di sini ada yang kita cari apa enggak. Aku mau coba cari jaket winter, guys. Ya. Wah, ini playgroundnya seru. Panas banget, guys. Wah, ini kalau mau beli donat-donat nih enak nih sama es. Setelah selesai berbelanja, kami melanjutkan perjalanan dan kami akan menuju ke rumah seorang sahabat. Sesaat lagi kami akan tiba di rumahnya. Jadi rumah yang akan kami kunjungi kali ini adalah rumah seorang sahabat YouTube yang sudah lama sekali saya kenal. Beberapa dari kalian mungkin sudah banyak yang tahu siapa dia. Ayo, Len. Assalamualaikum. Salam. Lihat, aduh, gue udah lodoh banget nih. Ya ampun. Ya Allah, lodoh. Jumpa. Akhirnya ketemu. Kamu cantik, aku ya. Jorok. Kamu gak takut, Len? No. Iya, Lanika. Videoin dia aja, jangan takut. Gak apa-apa lah. Lanika, itu kan geli. Oh, no, oh, oh.
and thank you to stay with us. Ciao. Bye. Sampai ketemu di kelas. Bye.